keberadaan traktor Quick Impala. Yang satu lagi ya, yang ini. Keberadaan Quick Impala. Yang satu lagi itu tuh, yang G600. Nih. Ini sama dulu di turinnya tanggal yang sama kalau gak salah. Tuh, udah berkarat, guys. Mungkin lamanya enggak terlalu lama sih ini. Agak kelamaan lah, hampir 1 bulan mungkin ya. Hampir 1 bulan di sini. Udah berkarat, guys. Tuh. Udah berkarat. Coba kita hidupkan. Sekarang 6 Maret ya. 6 April sekarang. Udah banyak karatnya tuh. Saking kepanasan kehujanan di sawah. Kita coba isi bensin dulu. Apa ada bensinnya? Mana? Pas garing ini. Ada sedikit. Berkarat. Coba ntar kita hidupkan. Ini dadi, oi. Kabeh kun kapalang, oke. Pulau kabeh lah. Udah iya masuk muncrat geng. Nya bensin. Kajian kena ramon ngusian. Kan ke tempat tuh. Lima lima liter tuh ke sini. Dua. Ya, tilu. Majuhnya. Acan ka tempo-tempo kabeh kapalang. Tuh ka tempo heula da sok muncrat ini. Mumunya bensin. Tuh, heueuh. Mana bensin naik lagi. Harganya meujeuhna 3 liter tuh. Da ieu eusina 5 liter. Tuh. Bukan bensin sih, pertalitnya naik lagi. Ka tempo tah. Abi hayang ngonten euy ka nu ditu tuh. Udah ya, tuh. Udah pas kelihatan di sana tuh. Yuk. Jangan lupa corong merahnya ya. Corong merah. Corong siapa tuh? Cuma langsung. Tapi itu gak ada. Gak ada logo badaknya. Langsung maju lah udah di rumah. Gak ada langsung, gak ada langsung lagi. Gak ada logo badaknya. Corong merahnya. Udah ya, mungkin segitu aja dari nge-review mesin ini. Tapi kita harus lihat dulu ya ininya apa. Hidup matinya. Kan Pak? Kan bae lah. Kan bae lah. Kan bae lah. Kapan kerinyakin ya? Ya momen ku ditahan keduaan ya. Nah, kan baik kayak lah. Kan baik kayak kuabi. Abi ya, itu na HP engke. Ya mah langsung maju. Nah, ya. Maju ya mah. Nunggu langsamnya. Tapi ya mah bisa di videonya. Nah, ini udah hidupnya ya, guys. Harus dilepas dulu kandel mungkin tuh yang sini. Yang dulu supaya kuat. Nah, udah segitu aja ya, guys.